dengan mata si sosok itu yang mirip dengan saya, kok sama ya? Nol. Teman si Nol, siapa tahu dia juga mata. Nol, ayo ikut aku ke hutan sebelah. Di sana ada cermin ajaib, bisa memunculkan sesosok yang mirip. Aku gak mau nanti aku kesedot ke sana, nanti masuk ke cermin. Nah, aku tadi nyoba, ayo ikut. Mana cerminnya? Kok mirip? Sama seperti saya. Yuk kita bergandengan, siapa tahu kalau kita bergandengan menjadi dimakan oleh cermin itu. Coba. Aku ditarik. Kamu kelihatan sendiri satu, kata si Nol. Coba lompat dari sini, naik ke pohon, lompat dari sini. Streng. Ternyata kita tidak disedot kalau kita bergandengan. Kok mirip? Jangan-jangan di dalam cermin itu ada yang sama dengan kita. Benar? Kok kalau kita menjauh dia ikut jauh? Ya, kalau kita dekat, kok ikut dia? Apa yang terjadi? Anak sama lado ya 10. Kalau kita coba kita tanya teman kita di rumah, siapa tahu dia pernah ke sana. Yuk, tanya siapa? Si Emak. Itu ada. Siapa di sini? Oh iya. Tanya ke. Ada si dua. Dua. Kamu pernah enggak ke cerminnya di hutan sebelah? Pernah. Tapi aku dari jauh, karena katanya kalau mendekat tidak bisa disedot oleh cerminnya. Ayo dua, ikut aku yuk. Bergandengan. Nanti kalau tidak bergandengan, nanti di. Lewat sini. Coba goyang. Ikut goyang dia. Satu sama dua sama satu sama nol. Kita tarik.
ini kok. Ini kok satunya ada. Ada berapa? 11. Ada yang ada 2. Ada 2. 2. 1. Kalau gitu. 4. 1. Jadi apa? 3. Gara-gara dia bergandengan, jangan-jangan gara-gara dia main dengan cut. Kalau gitu kita pulang yuk, pulang panggil teman-teman yang lain semuanya biar bisa bermain dengan si. Ayo panggil teman-teman. Teman-temannya kok hilang semuanya. Teman-teman. Oh, siapa yang manggil? Kami anak baut. Ini apa ini? Tiga. Wah, aku takut.